guys, ini di depan saya ada sapi bibitan atau sapi petit. Ini jantan apa betina, Pak ya? Jantan, Pak ya. Ini usia berapa bulanan nih, Pak? Belum udah 1 bulan. 15 hari, 20 hari. Usia berapa bulan ini, Bos? 10 hari. Oh, 1 minggu lebih ya. Ini harganya berapaan ini, Bos? 4 jutaan ya, Bos. Ini jantan apa betina, Bos? Jantan. Jantan. Usia 1 mingguan lebih ya ini, Bos. Ini harga 4 jutaan. Ini masih di sapi bibitan, sapi perah ini, jantan ini, sapi FA ini. Ini masih bayi ini. Usianya berapa bulan, berapa hari ini, Pak? 15 hari. Ini harganya berapa? 4,5 ya? 4.500.000 ini. Jantan, Pak ya? Iya. Jantan usianya. Boleh ini. Ya, gambarnya. Iya, boleh ini babaknya ini. Ini agak 4.500.000 ini. Ini jantan sapi bibitan, sapi ekor jantan ini. Tiga ini. Ini ya tiga. 3.300.000. Usianya belum ada 1 bulan, Pak. Ya? Belum ada 1 bulan usianya. Ini mah gede itu kayaknya. 3, yang ini 33, yang itu 4,5. Kepala putih, Pak. Iya. Tuh gimana caranya, cara memilih sapi bibitan perah yang bagus itu dilihat dari postur apanya dulu, Pak? Dipater anu. Apanya ya? Bodinya, kualitas. Kualitas kulitnya juga. Kulitnya. Sama kayak memilih sapi-sapi biasa itu, Pak ya? Iya. Gitu ya. Kalau yang untuk betina itu? Betina sih hampir sama. Hampir sama, Pak ya. Sama betina itu anu apa ya? Di tempat air susunya itu longgar enggak? Oh gitu ya. Ya. Bedanya di situ ya. Tempat air susunya longgar atau di sini? Pokoknya badannya bagus gitu ya. Kalau jantan ya. Kalau betina cuma tempat air susunya itu longgar. Ya longgar sama enggak? Oh gitu. Kalau enggak longgar berarti kurang. Badannya kurang banyak. Oh badannya kurang banyak gitu Pak. Susunya kurang banyak. Oke ya. Ini masih di sapi bibitan sapi Eva. Jantan ini usia belum ada 1 bulanan ini, guys. 1 bulanan ini, Pak. Ini berapa, Pak, harganya, Pak? Ini 45. 4.500.000 ya. 1 bulan lebih. Ini 1 bulan tuh lebih 4.700.000 ya. Ini guys. Sapi apa? Jantan bibitan atau petit, guys. Dari pasar sapi Sumbingan. Boyolali Jawa Tengah itu sama Sultan Petit. Update harga sapi petit FH jantan ini, guys. Empat setengah, empat tujuh. Usia belum ada 1 bulanan. Mau beli, mas? Ntar kalau udah jadi jutawan. Tunggu. Nah, ini kita lanjut. Ini usianya berapa bulan, Pak, ini, Pak? Hah? Usia berapa bulan ini, Pak? Ini baru 15 hari. 15 hari ya, Pak ya. Oh, 15 hari. Ini harga berapa ini, Pak? Sekitar 5.000. 5 jutaan. Ini masih menyusui ya, Pak? Masih menyusui. Iya. Iya, masih menyusui ini. Belum ada 1 bulan. Belum ada ya. Ini harga sapi eba atau sapi perah ini usia 1 bulanan. Ada yang 1 bulan, ada yang 15 hari, bahkan ada yang 1 minggu lebih dikit.
dari Pasar Sapi, Seunggingan, Boyolali, Jawa Tengah. Di tanggal 26 Juni 2019. Bersama Sultan Mojadinas. Sapinya pada layak-layak, pada jerum. Sapinya pada istirahat pada lain-lain. Masih dari Pasar Sapi, Sunggingan, Boyolali. Sapi-sapi kebet bibitan perah ini. Jantan ini ya. Usia berapa bulan ini, Pak? Nah, paling ini baru setengah bulan. Setengah bulan ya. Ini harganya berapaan ya, Pak? 3,5 Pak ya. Jantan, Pak ya? Ya jantan. Ini usia setengah bulan. Harga 3,5 juta jantan. Usianya. Fotonya, Pak. Ya, ini bapaknya yang bapaknya, jual pedagang sapi. Ya. Berdua. Berdua, Pak. Nah, ini. Sapi-sapi bibitan sapi perah jantan atau sapi pedet, ya. Sapi Eva. Soalnya pasar Boyolali di sini mayoritas kan sapi Eva. Baik jantan maupun betina ini, Mas. Oke, demikianlah review kami dari Pasar Sapi Sunggingan Boyolali di sapi bibitan sapi Eva bersama Sultan Mursyid. Ini orangnya. Iya, benar, Mas. Tadi harga sapi perah sudah saya review semua. Dari jantan usia kebanyakan 1 bulan. Ada yang 1 bulan, ada yang 1 bulan kurang ini. Harganya antara 4 juta sampai 4,5 jutaan. Sana, ya sudah. Sudah di kedua itu kok. Heboh. Ini kita lanjut yang di sebelah sana juga ada, tapi masih banyak yang ada di sebelah sini. Yang ini masih jarang ya. Kita coba yang dari sebelah sini dulu. Masih di Pasar Sapi Sunggingan Boyolali, Jawa Tengah bersama Sultan Mursyid. Sapi bibitan atau sapi pedet perah. Berapa bulan usianya? Hah? Berapa minggu atau berapa bulan? 5 hari. 5 hari. Jantan, Pak ya? Ah, ini berapa, Pak, harganya sampai? 3,5 ya. Ini masih menyusui, Pak ya? Masih minta mini susu ini, Pak. Ya, ini guys. Sampai hari.
hitam ini cucu.